Yusuf Wil, kompak tuh channelnya Tore Kecoy, wadah. Oke, teman-teman, kali ini ya guys ya, di mana kita bakalan membahas sebuah game War of Mastery yang dimana teman-teman sebagian HP tidak ada di Play Store, walaupun sudah menggunakan cara yang sudah gua ajari sebelumnya ya guys ya, yaitu lewat dari developer. Akan tetapi ternyata banyak yang tidak berhasil guys, atau lebih tepatnya ya tidak berhasil teman-teman, atau tidak work tetap aja, yaitu sebuah game WoM tidak ada di Play Store. Nah, akan tetapi teman-teman, kali ini gua punya cara guys ya, yang dimana teman-teman kalian bisa mengikuti cara ini, entah tuh kalian pengguna Android ataupun iOS ya guys ya. Oke, untuk cara pertama teman-teman, jadi mana guys ya, di sini kalian bisa dengan cara buka Play Store nih. Contohnya guys ya nih, gue ada gamenya teman-teman, yaitu sebuah game War of Mastery. Sebenarnya tuh memang dia ada di Play Store, cuman sebagian HP itu tidak ada gitu teman-teman tuh. Sampai sekarang tuh masih ada guys ya. Nah, akan tapi sebagian pun tidak ada teman-teman. Oke, untuk yang pertama teman-teman, cara guys ya, kalian tinggal download dulu yang namanya UCI Browser. Gue kurang tau guys, kalau misalnya iOS, apakah mungkin ada aplikasi yang bernamanya UCI Browser sih? Nah, pokoknya terserah guys ya. Kalian ingin menggunakan browser apapun, ingin pakai Chrome, pakai UCI Browser, atau browser kesayangan kalian, teman-teman. Tapi di sini gue bakalan menggunakan yaitu aplikasi UCI Browser. Nah, kalian tinggal download dulu guys ya, yaitu sebuah aplikasi UCI Browser di Play Store-nya kalian. Kalau ini sudah dipastikan bakalan ada. Soalnya adalah browser-browser. Tapi kalau misalnya di HP kalian tetap tidak ada UCI Browser, kalian juga bisa menggunakan yaitu Google Chrome, itu sama browser guys ya. Oke, kalau misalnya sudah begitu ya guys ya, kalian tinggal buka guys ya, yaitu aplikasi dari UCI Browser tersebut teman-teman, hap atau browser kesayangan kalian. Dan di sini pun teman-teman kalian ya guys ya, bisa dengan cara nih di pencarian sini kalian tinggal ketik yaitu sebuah nih guys, ikutin ya teman-teman, download game War of Mastery. Nah, habis itu tinggal kalian cari pencarian ini guys ya. Hap. Nah, dan otomatis teman-teman, di sini nanti bakalan ada beberapa situs ya guys ya, entah tuh APK. Oh, ini aja guys. Yang paling mudah lah guys ya, paling mudah teman-teman kalian tinggal pencet saja yang ini guys. apkpure.com paling atas ya guys ya. Dan yang dimana teman-teman, di sini kalian tinggal masuk saja ke dalam situs ini. Ini adalah contoh kalau misalnya di playstore-nya kalian tidak muncul sebuah game WoM ya guys ya, atau War of Mastery. Nah, kalian tinggal buka browser, habis itu kalian tinggal ketik teman download game War of Mastery. Nanti tidak bakal muncul, dan paling atas adalah apkpure.com, dan kalian tinggal klik aja teman, set. Dan habis itu otomatis guys ya, kalian bakalan, nah ini langsung muncul guys, yaitu sebuah game dari Bang Andi Lukito. Bang, apakah mungkin kalau misalnya kita download lewat browser, apakah mungkin itu adalah versi lama? Nah, enggak cuy, ini adalah versi baru. Yang penting, ingat guys ya, kalian jangan pencet yang versi lama ya teman-teman. Kenapa begitu? Kalian kalau misalnya pencet versi lama, otomatis kalian bakal dikasih yang versi lama. Dan kalau yang ini adalah versi terbaru. Apakah iya bang? Iyalah, ini langsung gua buktikan sendiri. Oke, kita bakal buka Play Store teman-teman, dan kita bakalan buka dari gamenya Bang Andi Lukito ya guys ya. War of Mastery. Hap. Oke. Apakah mungkin versi lama atau mungkin versi baru yang ada di web ini? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya di web ini guys ya, dia adalah versi 0.1.35.1. Oke, mari kita coba guys ya, cek di Play Store apakah versi lama atau versi terbaru. Oke, cara ceknya teman-teman, kalian bisa dengan cara yang ini guys, yang baru. Hap. Oke, habis itu kalian juga bisa pengen lihat versi-versi guys ya, dari game-game apapun tuh gamenya. Nah, kalian tinggal scroll ke bawah, hap, dan otomatis di sini teman-teman kalian lihat guys, sebuah versi nih. Ini adalah versi terbaru ya guys ya, dari game WoM atau War of Mastery. Jadi teman-teman, versi terbaru di Play Store adalah versi 0.1.35.1. Apakah sama? Mari kita lihat guys nih, kalian lihat guys ya, 0.1.0.1.35.35.1 di belakangnya teman-teman, dan 1. Dan otomatis gamenya versi paling terbarunya ya guys ya. Dan yang dimana teman-teman, kalian tinggal unduh saja yang ini guys, yang warnanya hijau. Hap. Tapi di sini 200 MB ya guys ya, kalian tinggal unduh teman, seset. Dan nanti dia bakalan muncul kayak begini guys. Nah, kalian izinkan saja teman-teman. Nah,
nanti kalian bakalan dikirimkan yaitu sebuah link kayak gini guys ya. Ingat teman-teman, jangan sampai kalian salah download. Kalian bisa cek teman-teman nih, 200 MB berarti linknya bakalan muncul 200 MB. Akan tetapi, kalau misalnya aplikasi 200 MB terus yang muncul nanti linknya adalah 2 MB, jangan kalian download, itu biasa virus, oke? Nah, habis itu kalian tinggal unduh. Bang, kalau misalnya punya aku tidak muncul kayak begini-begininya gimana tuh, Bang? Nah, contoh kayak Indonesia tuh. Loh, kok nggak muncul tadi notifikasinya? Nah, kalau misalnya nggak muncul teman-teman, kalian bisa dengan cara yaitu yang ini. Jika unduhan tidak dimulai, klik di sini nih, yang warna biru ya guys ya. Hap. Dan otomatis dia bakalan muncul. Tara, tuh. Habis itu kalian tinggal unduh. Set. Dan otomatis nanti dia bakalan terunduh dan mau nggak mau kalian harus menunggu sampai kelar guys ya. Dan di sini seperti pada aplikasi pada umumnya teman-teman, kalau misal sudah selesai diinstal, kalian tinggal cara yaitu ini. Kalau misalnya download di UCI browser, itu biasanya penyimpannya ada di UCI download, guys. Nah, ini di UCI download. Tuh, War of Mystery. Akan tetapi kalian kalau misalnya download lewat Chrome, itu biasanya tersimpan di sini teman-teman, di download. Dan nanti kalau misalnya sudah selesai guys ya, kalian tinggal klik seperti pada umumnya aplikasi-aplikasi yang sebelumnya kalian download. Contohnya guys ya, ini sebagai contoh teman-teman, yaitu game Sigma lah guys ya. Sebagai contoh, oke, sebagai contoh. Nih, kalian tinggal klik install teman-teman dan otomatis nanti dia bakalan kayak begini nih. Nah, pasti kalian udah pada ngerti lah kalau misalnya masalah install-install ya guys ya nih. Hap, hap, tuh. Di bawah sono itu guys ya, di sudut sebelah kanan teman-teman tuh ada tulisannya install, tinggal kalian install. Dan otomatis nanti dia bakalan selesai. Dan kalau misalnya sudah selesai teman-teman, kalian tinggal cek ya guys ya. Nah, dan otomatis gamenya sudah terinstall dan bisa kalian mainkan. Sudah deh ini. Tunggu, masih loading guys. Wow, dan oke, sabar, masih loading. Ini kalau misalnya nge-stuck ya guys ya, kalian bisa cek teman video gue sebelumnya, di situ sudah gue ajar guys ya kalau misalnya loading yang nge-stuck gitu. Nah, ini misalnya teman-teman yang dimana kita sudah bisa masuk dalam gamenya, tinggal kalian login. Entah itu menggunakan akun Guess, entah itu menggunakan akun Google-nya kalian. Gimana teman-teman? Easy peasy lemon squeezy kan? Caranya kalau misalnya tidak ada di Play Store, yaitu sebuah game Worm atau War of Mystery, bisa kalian menggunakan cara seperti tadi sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa menonton replay atau mengundurkan videonya dari awal biar nanti bakalan paham ya guys ya. Pokoknya gampang lah teman-teman, easy peasy lemon squeezy. Coba guys, kalian kalau misalnya ada kendala lagi bisa lah komentar di bawah, nanti kalau misalnya gue tahu bakalan langsung gue baca dan langsung gue bantuin teman-teman, oke? Oke teman-teman, ya pasti ya sampai di sini doang. Jangan lupa kalian, gak bisa kalian subscribe, sobat klik lonceng chat, tinggal lonceng adalah bahagia saya. Ya pasti ya, makasih buat semua yang sudah dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklannya bersupport dari kalian ke gua cuy. Gue subscribe, terima kasih pada kalian semua. Terima komentar, gue sama lu gak usah sungkan. Yang penting sobat pasti ya, bye. Dadah.